Jadi di sini Satuan Lalu Lintas Polres Mempawah saat ini tadi malam pukul 00.00 telah dinyatakan selesai pelaksanaan Operasi Patuh Kapuas 2019. Pelaksanaan Operasi Patuh kemarin kami mulai pada tanggal 29 Agustus sampai dengan 11 September. Selama pelaksanaan Operasi Patuh, Satlantas Polres Mempawah melakukan beberapa kegiatan, yaitu penindakan, upaya preemptif, penyuluhan, dan preventif, juga memberikan himbauan serta brosur. Dalam Operasi Patuh ini, selama 14 hari kami laksanakan, terdapat 1.240 pelanggaran ya, yang kami kenakan tilang. Sedangkan untuk teguran ada 189 teguran. Apabila dibandingkan dengan data Operasi Patuh tahun 2018, ada peningkatan. Di tahun 2018 itu ada 913 pelanggaran yang dikenakan tilang dan 73 kami berikan teguran. Jadi ada hampir 408 peningkatan jumlah pelanggaran.